Oke, halo-halo guys. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Semoga selalu sehat-sehat saja ya guys ya, dan dimudahkan rezekinya ya. Oke, pada hari ini saya memainkan seperti biasa game Plants Space Zombie 2 ya guys ya. Sekarang saya memilih stack Jurassic, stack zaman batu ya guys ya. Oke, kita langsung aja gaskan gamenya, dan tanamannya sudah saya pilih ya guys ya, untuk saya persiapkan di stack ini ya. Oke, let's go. Kita langsung pasang saja bunga mataharinya. Pasang bom bayinya. Oke, seperti biasa guys ya, saya tidak akan langsung menyerang zombinya atau membunuh zombinya. Saya akan tunggu penuh dulu ya bunga mataharinya, supaya memperbanyak produksi mataharinya dan supaya cepat. Oke, sudah 5. Kita pasang lagi. Kasih racun supaya slow motion zombinya tidak langsung ke depan ya. Kita pasang lagi. Zombinya sudah ada 3. Oke, kita pasang bunga untuk menyerang karena sudah penuh ya bunga mataharinya, untuk memproduksi matahari sudah penuh. Jadi di stack ini guys ya, bukan hanya zombie saja ya guys ya, tapi ada juga dinosaurus, bisa dilihat ya guys ya. Dan ini yang akan menyulitkan gamenya, tapi tidak apa-apa ya guys, semakin sulit gamenya semakin seru malah ya. Brokoli ini saya pasang buat benteng ya guys ya, karena saya memilih benteng brokoli ya. Oke, burung dinosaurusnya membawa zombinya ke belakang ya, tapi tidak usah khawatir karena saya punya semakur ini. Guys ya, kalau kita ulti itu dinosaurusnya bisa langsung pergi ya guys ya, karena memang dinosaurus tidak bisa dibunuh, jadi hanya bisa diusir. Oke, kita usir lagi burung-burung dinosaurusnya. Tapi bisa saya pastikan ya, saya sudah cukup kuat ya, dan cukup
babi yang besar ini sudah mendekat, sudah mendekat. Oke, masih datang ya. Oke, zombie-nya semakin banyak dan merapat. Final web. Oke, selesai misinya, komplit ya guys ya, komplitnya misinya ya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini ya guys ya. Sampai jumpa lagi.